mendapatkan kill seperti ini guys. Kita coba aja langsung deh di haki. Bentar guys. Di sini. Halo semuanya, selamat datang di channel Chansi Tutorials. Pada video kali ini kita akan membahas seputar tutorial game Lesaga Origin, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke dalam materi pembelajarannya, jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya karena bantuan kalian sangat penting untuk channel ini. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengatur audio di game Lesaga Origin ini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mungkin dari sebagian kalian bermain game Lesaga Origin kadang risih karena suara lobbynya terlalu besar atau suara backsoundnya itu terlalu besar. Nah, kalian bisa kecilin, teman-teman, dengan cara kalian klik pengaturan yang ada di pojok kanan bawah ini sebelah tanda tanya. Ya pastinya kalian sudah login dulu ya guys ya, dan ya sudah bisa kayak gini lagi tampilannya. Nah, kalian klik bagian gear ini. Kemudian kan dasar ini untuk grafis segala macam ya. Nah, untuk audio kalian klik audio. Nah, di sini musik. Musik itu jadi kayak kalian tuh bisa mendengar background musik dari game Lesaga Origin ini. Tapi kalau gue sendiri prefer gue matiin karena berisik cuy. Dan gue berisik jadi kayak kurang tenang dan gak bisa fokus sih kalau misalkan gue pakai lagu. Kemudian efek. Nah, efeknya ini ibaratnya kayak gini guys nih. Kalian ke klik yang ini ada bunyinya, ada bunyinya. Itu namanya efek. Ini kalau efek justru malah gua nyalain supaya jelas. Nah, kemudian kill sound. Kill sound ini ketika kalian mendapatkan kill seperti ini guys. Kita coba aja langsung deh di haki. Bentar guys. Di sini kan ada. Kill sound dan combo sound. Combo sound itu kita bahas dari combo sound dulu guys. Combo sound itu jadi setiap kalian melakukan combo kayak gini. Belum salah. Kan combo nih guys. Salah. Ini satu. Nah, kayak kita ada ground hit, get combo. Nah, itu namanya combo sound, teman-teman. Nah, itu namanya combo sound. Itu gua nyalain spider kayak satu speng aja sih, ada bunyinya gitu pas setiap kalian combo. Kemudian untuk kill itu kayak tadi bakal ada suara khusus gitu kan kalau misalkan kalian ngekill lawan. Gitu guys, cara mengatur audio sound di game Lesaga Origin. Mudah banget bukan? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like, share serta subscribe-nya